Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DRC Malang Channel. Oke, kali ini saya akan melakukan perjalanan menyusuri Kota Malang. Tepatnya ini dari jalan Dr. Sutomo, sekitaran Dr. Sutomo. Nanti saya akan mengarah ke timur melewati lapangan Rampal dan Ranugrati sampai di Sawo Jajar. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan tentunya selalu mendapatkan notifikasi saat saya upload dan update video-video berikutnya. Oke, kita jalan. Nah, ini kita jalan. Oh, lurus aja dulu ya, enak lurus dulu aja wis, maaf. Jadi lurus dulu, nanti melewati depan balai kota, baru mengarah ke itu, ke timur. Jadi nanti melewati jalan ini lagi. Nah, ini sekalian saya tunjukkan di sekitaran stasiun Malang Kota Baru. Nah, ini jadi muter. Bisa mestine hati iki nelongso. Nah, sebelah kiri stasiun Kota Baru atau Malang Kota Baru. Nah, ini kita belok kanan. Belok kanan menyusuri Jalan Kertanegara. Pertama Jalan Kertanegara. Nah, sebelah kiri ada Bank Panin atau Panin Bank. Nah, ini sebelah kiri lagi ada Bank Muamalat. Nah, ini situasinya kita muteri bundaran Tugu. Monggo yang kangen sama Kota Malang, kota kelahirannya, depan itu balai kota Malang. Kita muter rada. Ini depan itu Hotel Tugu. Ini ada itu Aula Sekodam. Nah, ini biasanya untuk itu apa, acara-acara kayak pameran buku. Tapi kayaknya kalau sekarang masih belum boleh. Ya, mengingat ini wabah COVID-19 ini ya belum berakhir. Ada SMA Negeri 1 Malang sebelah kiri. Nah, ini. Ini ada apa? Kertanegara Restoran. Nah, kita belok kiri. Kalau kanan nanti kena macet. Asik. Lah, depan itu stasiun Malang Kota Baru. Nah, oke, kita belok kiri.
Wami lah ini melewati Jalan Turno Joyo. Ada Modern Foto sebelah kanan. Oh, montore kate menggo iki. Ayo, wali. Nah, ini menurunkan muatan. Nah, nanti kita melewati lapangan Rampal dan juga kawasan Ranugrati. Ini kita belok kanan. Tadi awal berangkat kan jalan ini lurus ya. Nah, awal berangkat dari situ. Ini belok kanan. Oke, di sio. Di bel titit di sio. Lekas susu budal wingi. Asik, waduh pembalap eh. Jos. Stopan mandek nih. Nah ini sak norek bapak jualan koran. Ke apa salah awakku iki kowe nganti tekom blenjani janji. Nah ini saya buka jendelanya, soalnya saya merokok, nggak merokok mulut pahit deh. Nah ini perempatan Rampal, depan itu ada patung. Nah ini situasinya sore hari, wuh ramai ini. Malang dan jos aman. Nah, kalau kanan itu nggak boleh ya, itu ada rambunya kecuali ambulan. Kalau ambulan boleh. Nah itu ada yang robos, jangan ditiru. Oke, kita lanjut. Nah, sebelah kanan kiri ada lapangan Rampal. Nah, ini melewati itu apa markas atau tempatnya bapak-bapak tentara, bapak-bapak TNI. Nah, ini sebelah kiri lapangan Rampal. Waduh, masih nggak peda trail itu dan atau hujan-hujan pakai motor trail, jadi punggungnya temen nih. Waduh, rusuh kabeh atau kotor semua. Nah, pas lampu hijau ya, di sini itu harusnya ada itu apa kayak istilahnya detiannya, jadi untuk pengendara bisa itu kira-kira oh kurang misal 3 detik oh saya nggak nutut bisa siap-siap gitu. Oke, saya langgar ya, ini nggak apa istilahnya nggak putus-putus nggak garis tegas atau garis lurus. Nah ini ada SPBU sebelah kiri. Ini biar saya buka kacanya biar itu kayak rasanya kayak motovlog. Cuma sayangnya nggak bisa tolak-toleh apa tingak-tingu kamerai. Ya ini pas ngambil video sekalian habis pulang kerja kebetulan bawa kamera.
bawa kamera, bawa mobil, istilahnya bawa itu loh, apa namanya, mic eksternal, istilahnya lengkap, wis sekalian ngevlog. Lama nggak ngevlog ya, mau ngevlog sore itu hujan, jadi yo eman-eman kamera ya, nanti video belum jadi malah kena itu kemasukan air kameranya. Nah ini kita berhenti, ini lampu stopan yang berada di anu ini, di sini berada di Ranugrati, kalau kanan ke arah Polean. Nah, di sini tuh harusnya kalau lurus nggak boleh, untuk langsung nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Ya itu lurus kan nanti dari yang gang sebelah kiri itu ada itu apa yang mau keluar. Jadi kalau sama-sama nggak taunya bisa berak gitu. Nah, ini untuk suasananya atau situasinya. Enggak ditutup, enggak pakai AC ngembun. Banyak, oke lanjut. Nah ini habis ini melewati jembatan Ranugrati. Nah ini monggo disaksikan jembatan Ranugrati untuk trotoarnya atau area pejalan kaki baru. Cuma sayangnya kadang ya masih dilewati pengendara roda 2 di saat macet. Sayangnya cuma itu. Nah ini ada ono macet-macetan. Wah, daerah sini wis banyak itu apa yang jualan ya, kayak istilahnya tempat perbelanjaan, beli baju ada, HP ada, terus bengkel ada, semua ada di sini. Oke, pas lampu hijau, jos wis, cocok. Nah, ini kita melewati jalan Danau Toba. Muter wae iki judule wis. Sebelah kanan ini ada bekasnya itu apa, Giant. Tak tutupi apa kacai ngembun, asik. Oh, ayo bapak bingung. Sebelah kiri ini deretan ruko-ruko. Nanti melewati depannya Bank BTN. Tuh kayak gatel ya meripati. Situasinya seperti ini. Pas lampu merah. Video yang kemarin lusa le ya lewat sini, berhenti di depan sini kayaknya. Monggo disimak video sebelumnya. Nah, oke. Sampai sini dulu untuk videonya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan tentunya selalu mendapatkan notifikasi saat saya upload dan update video-video berikutnya.
jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berusaha, dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos.